Sementara pemirsa, harga TBS kelapa sawit di Kabupaten Batanghari kembali alami kenaikan di agen penampung maupun pabrik. Di mana saat ini harga kelapa sawit di Kabupaten Batanghari sudah mencapai Rp3.000 per kilogram. Meski harga bisa dikatakan naik, namun para petani masih merasa kesulitan untuk meningkatkan produksi sebab buah sawit saat ini mengalami truk. Petani kelapa sawit di Kabupaten Batanghari saat ini kembali mendapat kabar bahagia karena saat ini harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit mengalami kenaikan. Seperti yang terpantau di Muara Bulian, yang mana saat ini harga kelapa sawit sudah menyentuh angka Rp3.000 per kilogram. Wahyu Ilahi, salah seorang petani kelapa sawit mengatakan, saat ini harga sawit jika dijual ke toke yang mengambil langsung harganya berkisar Rp2.800. Namun jika langsung ke pabrik, harga bisa mencapai Rp3.000 per kilonya. Kenaikan ini bisa dikatakan terus meningkat sebab sebelumnya harga sawit hanya berkisar Rp1.200 per kilonya. Bukan hanya itu saja, walau harga terus meningkat, petani juga merasa hasil buah sawit kini masih mengalami tren. Sementara itu untuk omset sendiri, biasanya dalam beberapa minggu sudah bisa mendapatkan omset hingga Rp1.2 juta. Namun kini hanya Rp900.000 per kilo sebab hasil buah kurang optimal. Dirinya juga berharap agar pemerintah lebih memperhatikan para petani, terutama dalam infrastruktur jalan, sebab para petani masih kewalahan untuk membawa hasil sawitnya langsung ke rak penampungan maupun pabrik, dikarenakan banyak jalan yang rusak, sehingga tidak memungkinkan petani kecil untuk membawa langsung hasil produksinya jika kendaraan mereka mengalami kerusakan. Untuk harga sawit, kalau sekarang di toke Rp2.800, kalau di rak sudah mencapai Rp3.000 per kilonya. Kilonya. Nah, Bang, untuk sawit ini sendiri memang kendalanya ada tidak nih kita nih? Kalau untuk sekarang kendalanya ya di saat harga naik, sawit sedang trek, dan untuk akses jalan sekarang banyak yang rusak, atau apalagi untuk menuju ke ram jalannya banyak rusak. Mengalami kenaikan seminggu kebelakang ini sawit terus naik harganya sampai mencapai 3.000. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.